seperti belum juga mempan dengan senjata kiriman sebelumnya. Ukraina masih memohon kepada Amerika Serikat untuk mengirimkan senjata yang lebih kuat dan canggih lagi untuk mengalahkan Rusia. Permintaan tersebut langsung mendapat respon dari AS, dikabarkan AS dalam pembicaraan dengan Ukraina terkait dengan jenis senjata yang akan dikirimkan ke Ukraina. Tentu saja senjata yang disebut kuat dan canggih yang bisa mengalahkan Rusia, jika sudah begitu, artinya senjata yang dikirim AS sebelumnya belum mempan tandingan senjata yang dimiliki oleh Rusia. Pejabat-pejabat militer Amerika mengakui bahwa mereka telah berulang kali berbicara dengan pejabat-pejabat Ukraina tentang permintaan Kiev untuk senjata yang lebih baru dan lebih canggih yang bisa membantu mencegah Rusia menguasai Donbas. Namun mereka menolak untuk mengatakan secara terbuka apakah sistem persenjataan itu akan dikirim dalam waktu dekat. Selama berminggu-minggu, Ukraina memohon agar Amerika mengirim sistem peluncur roket ganda atau MLRS buatan Amerika yang lebih kuat dan lebih mampu bermanuver daripada howitzer dan sistem artileri lainnya disediakan Amerika dan Barat hingga saat ini. Permohonan itu semakin kuat ketika pasukan Rusia terus maju di Ukraina Timur dan digambarkan seorang pejabat senior pertahanan Amerika sebagai kemajuan tambahan dalam pertempuran yang umumnya menampilkan artileri dan apa yang disebut tembakan jarak jauh. Kami tahu dan memahami apa yang diminta Ukraina secara pribadi dan terbuka atas apa yang dikenal sebagai sistem peluncur roket ganda, kata Sekretaris Pres Pentagon John Kirby kepada wartawan, tetapi saya tidak akan mendahului keputusan yang belum dibuat. Namun ada sejumlah indikasi bahwa pejabat-pejabat Amerika mungkin siap mengirim MLRS ke Ukraina untuk membantu negara itu menahan serangan terbaru Rusia. Pemerintahan Biden, menurut beberapa pejabat Amerika yang berbicara kepada stasiun TV CNN tanpa mau menyebut nama, cenderung mengirim beberapa MLRS ke Ukraina. Pengumuman untuk itu mungkin dilakukan minggu depan. Pasukan Ukraina disebutkan masih perlu mengadakan pelatihan penggunaan roket presisi jarak jauh M142 HIMARS bantuan dari AS. Hal ini lantaran Ukraina belum mampu sepenuhnya mengoperasikan senjata canggih tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan pihak Pentagon, Kepala Staf Gabungan Mark Milley. HIMARS merupakan sistem roket artileri mobilitas tinggi. Milley mengatakan pelatihan untuk pasukan Ukraina difokuskan untuk membangun satu peleton pada satu waktu. Cara tersebut sebagai upaya agar pasukan Ukraina bisa mengoperasikan HIMARS. Diungkapkannya proses pelatihan ini membutuhkan waktu. Akibatnya pengiriman sistem roket tersebut mengalami keterlambatan. HIMARS adalah sistem jarak jauh yang sangat canggih, kata Jenderal Milley kepada wartawan, Rabu 8 Juni 2022. Karena senjata itu cukup canggih, maka pihaknya harus mensertifikasi pasukan Ukraina. Hal itu untuk memastikan bahwa mereka paham dan mampu mengoperasikan sistem dengan benar. Dan sesuatu prosedur, kami harus mensertifikasi orang-orang ini untuk memastikan bahwa mereka tahu cara menggunakan sistem dengan benar, imbuhnya. Untuk mempercepat pelaksanaan ini, Pentagon berkoordinasi dengan pihak militer Ukraina, termasuk guna mempersiapkan tim khusus untuk menggunakan senjata canggih itu. Diketahui HIMARS mulai dikembangkan pada akhir 1990-an. Senjata itu digunakan oleh Angkatan Darat AS. Bila ditinjau riwayatnya, HIMARS pernah digunakan selama Perang Afghanistan, Perang Suriah, dan Irak pada 2014-2017. Sebagaimana diketahui, saat ini operasi khusus militer Rusia ke Ukraina masih berlangsung. Rusia mungkin pasukannya telah menguasai sebagian besar kota terbesar Luhansk, Severodonetsk. Foto selebara yang dirilis oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada 27 Maret 2022 menunjukkan senjata artileri self-propelled Rusia yang hancur setelah pertempuran di kota Trostianetsk, wilayah Sumy. Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina Vadim Skibirsky mengatakan negaranya terancam kalah melawan Rusia di garis depan. Mereka kini hampir sepenuhnya bergantung pada senjata dari Barat. Ini adalah perang artileri sekarang, kata Skibirsky. Garis depan adalah di mana masa depan akan diputuskan dan kami kalah dalam artileri, katanya kepada Guardian. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang Barat berikan kepada kami. Ukraina memiliki satu artileri untuk 10-15 artileri Rusia. Mitra Barat kami telah memberi kami sekitar 10% dari apa yang mereka miliki. Ukraina menggunakan 5.000 hingga 6.000 peluru artileri sehari, menurut Skibirsky. Kami hampir menghabiskan semua amunisi kami dan sekarang menggunakan peluru standar NATO kaliber 155, katanya tentang amunisi yang ditembakkan dari artileri. Eropa juga mengirimkan peluru kaliber lebih rendah tetapi jumlahnya semakin kecil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pekan lalu bahwa antara 60-100 tentara Ukraina tewas. Tentara Ukraina tewas setiap hari dan 500 lainnya terluka. Ukraina telah merahasiakan jumlah total kerugian militernya, tentara yang berbicara kepada Guardian dari garis depan Ukraina. Minggu ini melukiskan gambaran serupa.
Skibidski menekankan perlunya Barat untuk masuk ke Ukraina dengan sistem roket jarak jauh untuk menghancurkan artileri Rusia dari jauh. Minggu ini penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovyts mengatakan kepada Guardian bahwa Ukraina membutuhkan 60 peluncur roket ganda agar memiliki peluang mengalahkan Rusia. Jumlah itu lebih banyak dari yang dijanjikan Inggris dan AS sejauh ini. Ukraina dijadwalkan untuk meminta Barat untuk daftar senjata dan peralatan pertahanan pada pertemuan dengan NATO di Brussels pada 15 Juni. Skibidski berpikir konflik akan tetap didominasi perang artileri dalam waktu dekat dan jumlah serangan roket yang dapat diluncurkan dari Rusia dan menghantam warga sipil agar tetap pada tingkat saat ini. Pada bulan pertama, Rusia terus-menerus menyerang Ukraina dengan roket, tetapi dalam 2 bulan terakhir, serangannya melambat. Angka terbaru yang diterbitkan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina menegaskan bahwa Rusia meluncurkan roket antara 10 dan 14 per hari. Roket cukup mahal untuk diproduksi. Setiap roket dapat berharga antara beberapa ratus ribu dolar hingga beberapa juta. Kami telah memperhatikan bahwa Rusia melakukan serangan roket yang jauh lebih sedikit dan telah menggunakan roket H-22, itu adalah roket Soviet tahun 1970-an, kata Skibidski. Ini menunjukkan bahwa Rusia kehabisan roket. Skibidski mengatakan Rusia tidak dapat memproduksi roket dengan cepat karena sanksi dan telah menggunakan sekitar 60% dari pasokannya. Artinya senjata yang dikirim AS sebelumnya belum mempan tandingan senjata yang dimiliki oleh Rusia. Pejabat-pejabat militer Amerika mengakui bahwa mereka telah berulang kali berbicara dengan pejabat-pejabat Ukraina tentang permintaan Kiev untuk senjata yang lebih baru dan lebih canggih yang bisa membantu mencegah Rusia menguasai Donbas.